Hai sahabat Zodiak ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiak ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama kamu. Klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiak ID sebagai update di YouTube. Kamu, siap-siap di tahun 2019, pemilik zodiak ini akan untung jika berinvestasi saham. Awal tahun ini, Indonesia masih dihadapkan dengan kondisi ketidakpastian ekonomi, ditambah lagi ini merupakan tahun politik karena akan dilangsungkan pemilu dan pilpres secara serentak. Kondisi ini biasanya memunculkan risiko investasi. Namun di balik risiko itu juga biasanya masih mampu menciptakan peluang. Adapun tahun 2019 diyakini merupakan tahun yang baik bagi investasi di pasar modal khususnya saham. Pemilu biasanya menciptakan perputaran uang yang lebih besar dari kondisi normal di masyarakat. Dengan perputaran uang yang lebih besar, bursa saham dipacu untuk bergerak lebih tinggi. Disadari atau tidak, setiap tahun politik di Indonesia, biasanya kinerja indeks harga saham gabungan, IHSG, menunjukkan pertumbuhan yang positif. Sebagai referensi, kinerja IHSG pada tahun 1999 naik sebesar 70,06%, tahun 2004 naik sebesar 44,56%, tahun 2009 naik sebesar 86,98% dan terakhir tahun 2014 naik 22,29%. Oleh karena itu, beberapa zodiak ini dianggap sangat cocok dan akan sukses berinvestasi saham apa saja. 1. Capricorn, tanggal 22 Desember tanggal 19 Januari. Zodiak berlambang kambing ini punya sifat yang sangat menonjol yakni penyabar. Mereka konon merupakan orang yang selalu bekerja keras sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Selain itu, sifat sabar mereka juga bisa diandalkan dan cenderung selalu berhasil dalam menjalani suatu tugas atau pekerjaan. Rupanya mereka juga rajin bekerja dan ambisius dalam menggapai mimpinya. Oleh karena itu, Anda yang berzodiak Capricorn, investasi saham menjadi keuntungan yang baik bagi Anda. Mengingat keuntungan yang diraih dalam investasi saham tidak bisa didapatkan dalam waktu yang sebentar. Meski begitu, Anda tetap sabar menanti keuntungannya. 2. Leo, tanggal 23 Juli tanggal 22 Agustus. Tak berbeda dengan Capricorn, Leo juga memiliki karakter yang memahami arti bekerja keras. Leo juga dikenal optimis, sehingga tidak mudah putus asa atau kecewa karena kegagalan. Mereka tidak gampang menyerah meski kadang dalam keadaan rumit. Leo, dia sangat ingin jadi pusat perhatian dan penuh gaya dalam hidupnya. Selain itu dia juga memiliki jiwa pemimpin tapi juga punya gengsi yang cukup tinggi. Sehingga, investasi saham sangat cocok dengan karakter Leo. Alternatif lain, Leo juga cocok berinvestasi properti. 3. Scorpio, tanggal 23 Oktober tanggal 21 November. Pemilik zodiak Scorpio, selain fokus, dia pun gigih dan bekerja keras dalam memperjuangkan tujuannya. Scorpio juga kerap mengandalkan insting. Mereka terlahir dengan intuisi yang kuat. Sebelum tergesa-gesa mewujudkan keinginan, Scorpio akan merencanakan setiap langkah dengan baik. Mereka tidak akan terjun dalam situasi tertentu tanpa persiapan matang. Oleh karena itu, Scorpio tidak akan menyia-nyiakan uang yang mereka dapatkan untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Sebaliknya, uang yang dimiliki akan dipakainya untuk investasi. Sekian prediksi saham dan investasi untuk zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan.
agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah, dan juga ingat untuk follow Twitternya di @zodiakviral. Sekian, dan terima kasih.